Welcome to my channel. Nah, hari ini gue pengen menanggapi nih sesuatu yang lagi viral, yaitu pernyataan atau postingan seseorang yang mengatakan bahwa kue klepon tidak islami, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami, aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami. Nah, browsing Abu Ikhwan Ajis itu siapa sih? Ternyata nggak ada, di Google nggak ada, di Twitter nggak ada, di Instagram nggak ada, semuanya akun-akun fake semuanya ya. Jadi gue bisa menanggapi bahwa ini hanya sekedar teknik marketing aja sih menurut gue. Karena kan kita juga sudah tahu ya, haram dan halal itu sudah ada garisnya. Halal dan haram itu sudah dijelaskan. Yang haram itu yang halal itu sudah dijelaskan. Jadi ini bukan tentang haram atau halal sebenarnya. Ini hanya sekedar teknik marketing dan ada seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk memposting itu. Ya, ini juga solusi dari gua pribadi. Jadi sebenarnya gua tuh suka banget sama klepon. Kita semua suka sama klepon, enggak setuju kan? Nah, itu dia. Jadi enggak mungkin lah. Zaman dulu sampai sekarang itu banyak banget inovasi. Jadi gua mau kasih tahu tentang sesuatu inovasi dari klepon tersebut. Dan ini gua dapat salah satu inovasi klepon. Ini klepon ini, ini dia nih kleponnya. Ini disebutnya klepon tart ya, bisa disebut klepon tart. Ini jadi ingredientnya sama seperti klepon. Yang istimewanya adalah ini berbentuk tart. Jadi ada di dalam cupnya. Ini praktis banget. Kita mau review nih, kita mau coba ini. Ini ada gula jawanya juga nih, ini gula merah, ada gula merahnya juga. Oke, okay. Gue coba. Ini perpaduan antara tradisional dengan sesuatu yang dikemas dengan cara yang modern. Ini enak banget menurut gue, ini enak banget. Jadi kalau kalian penasaran pengen beli ini, beli klepon tart ini, kalian bisa mesen di sini nih, di bawah ada deskripsi. Jadi di situ enak banget, jangan sampai kehabisan guys, halal. Cut.